Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah raya GBI Icon hari ini. A presence driven church for families. A sanctuary where families encounter God and be changed in His presence and impacting others. Beberapa pengumuman untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sepanjang bulan Februari ini, kita akan membawa atau memberikan persembahan sulung untuk Tuhan. Sesuai dengan Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ke-10, firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan karena itu, mulai bulan ini, sepanjang bulan Februari ini, mari kita bawa persembahan sulung ini, yaitu persembahan yang kita khususkan, yang kita ambil dari segala penghasilan kita pertama di tahun 2012 ini, yaitu dari bulan Januari, kita persembahkan untuk Tuhan. Pengumuman berikutnya, untuk ibadah raya minggu depan, saya mengundang untuk Bapak Ibu sekalian hadir dalam ibadah raya minggu depan, bahkan ajak rekan, kenalan, keluarga, seluruh teman-teman Anda untuk datang minggu depan. Ibadah raya akan dilayani oleh saya sendiri. Khusus untuk anak-anak bayi sampai dengan berusia 5 tahun, kita adakan ibadah toddler, atau lebih tepatnya mungkin ministry for toddler. Akan ada acara-acara yang menarik buat bayi-bayi dan anak-anak bapak ibu yang masih berusia muda ini. Untuk kids, and then you must read your day. Akan ada program khusus untuk minggu mendatang, yaitu selanjutnya dalam ibadah teens akan dilayani oleh Pastor Tilio Lokman, hamba Tuhan dari Belanda. Pasti anak-anak teens akan diberkati, karena itu mari ajak anak-anak saudara, anak-anak teens, bahkan teman-teman mereka untuk datang dalam ibadah teens ini. Kita akan melihat satu kegerakan anak-anak muda di akhir zaman ini. We have our own soccer team, right? And then they are the ones like, you know. But more girls will come, don't worry. More girls will come. So how many of you love Jesus? I mean, really love Jesus. Put your hands up if you really love it. No, don't lie to me. Khusus untuk teens, akan diadakan juga program pembinaan secara khusus yang berupa seminar personality development. Akan diadakan pada minggu mendatang. Dan pendaftaran sudah dibuka. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian diharapkan mendaftar dengan koordinator daripada teens atau juga kepada sekretariat GBI Icon dengan Saudari Ria. Matius 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan jawaban Tuhan, mujizat Tuhan, untuk datang dalam upper room GBI Icon yang diadakan pada setiap hari Selasa di sekretariat GBI Icon pada jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang. Alami dan nikmati mujizat Tuhan. GBI Icon, a presence driven church for families, a sanctuary where families encounter God, be changed in His presence and impacting others. Mari ajaklah seluruh anggota keluarga Bapak Ibu, rekan kenalan dan teman-teman untuk datang dalam ibadah raya GBI Icon. Tuhan Yesus memberkati. Here we go.